program percuma je ni sebenarnya adalah program tanggungjawab sosial juga lah. So, untuk kita kembalikan IKS dan juga SME untuk masuk ke TV Hijrah, untuk dia beri dia beri produk ataupun sampel produk percuma kepada penonton TV Al Hijrah. Tapi macam mana? Macam mana cara dia nak apply? Syaratnya dia kena macam mana ni? Syaratnya adalah mereka kena menonton TV Al Hijrah. Maksud saya usahawan. Usahawan kena beli slot. Beli slot berjumlah dengan harga RM1,500. Kita akan bagi durasi 2-3 minit untuk host kita yang mempromosikan barang-barang mereka. Kemudian dia tak akan appear. Yang akan promosikan produk mereka untuk diberikan barang percuma adalah host-host dalaman kita, Ola Dewi dan Handan tadi. Jadi serendah RM1,500, yang penting diorang punya produk mestilah kalau produk kecantikan kita ada KKM. Semua yang berkaitan lah, kalau ada sejenis lah, semua yang ada kelulusan, patu syarikat. Maknanya produk dia tak terhad lah, semua apa sahaja produk. Apa sahaja. Untuk penonton pula, macam kita cakap tadi, dia ada 4 step lah. Maksudnya, dia menonton lah TV Hijrah kan. Jadi, bila dia tengok percuma je, jadi dia kena download apps. Daripada download apps, dan dia akan terus ni lah. So, penghantaran barang-barang daripada usahawan? Daripada usahawan. Maksudnya melalui dia hanya platform untuk mempromosikan saja. TV Hijrah, kita cuma bagi slot dan juga produce lah. Untuk 1 jam. Macam TV Hijrah, kita sediakan slot dan juga production. Okay. Jadi pasak dalam pasak menguruskan klien dan juga penghantaran. Pemasaran. So itu bezanya partnership lah, partnership tu. Ini yang membezakan program kita dengan program yang lain. Bila program yang lain, kalau dia bagi barang secara percuma, dia mengharapkan ROI. Program kita dipercuma aja, kita tidak mengharapkan ROI kecuali pahala sahaja. So, tidak perlu bagi testimoni, tidak perlu bagi feedback, tidak akan ada follow up untuk membeli pembelian yang seterusnya, tidak ada. So, dalam konteks ini, kita buat gerak kerja CSR, literally CSR, usahawan boleh menggunakan platform percuma je ni untuk buat CSR dan bagi barang percuma. So, yang kita harapkan, dia pakai dan dia rasa, kalau dia okey, nanti dia boleh sebarkan kat kawan-kawan dia macam tu je, dengan sendiri tanpa paksaan. ROI dia bukan sale. ROI dia lain. Pertamanya adalah branding. Penjenamaan. Penjenamaan. Sebab sekarang ni dalam online, disebabkan terlampau banyak orang buat produk, terlalu banyak lambatkan produk, so brand loyalty tak sempat dibina, produk itu tidak ada jenama. So janji jual je. So bila persepsi dalam rakyat Malaysia pula, bila masuk TV, bila masuk media, program itu mestilah produk yang pupuk. Kalau tak, dia mesti tak lepas masuk TV. Yang tu yang kita janjikan kepada usahawan. Branding nombor satu, penjenamaan nombor satu, yang mana pemain digital, pemain online tak langsung heran pasal benda tu. So kita nak kembalikan balik roh and spirit masuk TV itu, branding itu akan dibina. Sebab tu tanggungjawab kita juga TV Hijrah dan juga Broku untuk kita educate SME, IKS untuk macam mana nak develop produk dia orang. Sebab dia orang ada produk yang bagus, tapi mungkin tak tahu cara macam mana nak brandkan, macam mana nak marketkan kan. Jadi salah satu program ni percuma je ni untuk salah satu untuk kita educate lah, kita ajar macam mana untuk dia kembangkan bisnes. Bila kita air dekat TV Al Hijrah, dia bukan bermaksud di TV saja. Pada masa yang sama dia di air di Facebook juga, dia di air maybe di TikTok juga, maybe IG juga, kita akan tengok macam mana. Ya, betul. Simultaneous ni akan berlangsung di Facebook dengan dekat TikTok. Tapi kalau dia nak hadiah tu, dia kena pergi ke TV. Dia kena download tu. Dia kena download. Tapi kita promotkan dekat multi platform.